Sosok Erisa Kartika, istri Dr. Abdul Aziz ikut tewas dalam kecelakaan moge di Probolinggo. Sosok Erisa Kartika selaku istri dari Dr. Abdul Aziz yang tewas kecelakaan dengan suaminya saat mengendarai motor gede, moge. Harley Davidson di Probolinggo. Sosok Erisa Kartika merupakan istri dari Abdul Aziz yang berprofesi sebagai dokter spesialis ortopedi di RSUD Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Erisa Kartika tewas dengan Abdul Aziz saat-saat rombongan moge melintas di Probolinggo dalam perjalanan dari Bali menuju Surabaya. Saat itu Erisa Kartika dibonceng Abdul Aziz menggunakan motor Harley Davidson B663ZN turut serta dalam rombongan klub motor Pasuruan Motor Besar Community, PMBC, tersebut. Sementara itu, dilansir dari laman resmi RSUD memuat data dan foto korban. Tertulis jika korban merupakan dokter spesialis ortopedi sesuai dengan gelarnya. Dr. Abdul Aziz SPOT membuka praktik selama 3 hari dalam sepekan, yakni Senin, Rabu, dan Sabtu. Saksi mata kejadian, Rizky mengatakan jika saat kejadian tiba-tiba ada pengendara sepeda motor NMAX yang menyeberang jalan. Rombongan moge itu langsung mengerem secara mendadak karena kaget. Akibatnya sejumlah moge saling bersenggolan dan tabrakan. Karena tabrakan itulah, lanjut Rizky, moge Harley dan motor NMAX hitam di belakangnya berusaha menghindar tapi tidak sempat sehingga terjadi gesekan hingga motornya terjatuh. Pengendara NMAX hanya mengalami luka-luka. Kebetulan motor yang dikendarai korban jatuh ke kanan, sedangkan dari arah berlawanan melintas mobil Innova. Kecelakaan pun tak terhindarkan, pasangan itu ditabrak mobil Innova dan mengalami luka parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.